dari teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal setipe ujian mandiri materi tentang logaritma. Oke, ini dia soalnya. Jika log X plus 2 kali log X pangkat 2 plus 3 kali log X pangkat 3 sama dengan 3 kali log 6 pangkat 3 plus 5 kali log 3 min log 4, maka nilai X adalah ... Oke, dari soal di atas diketahui persamaan logaritma log X plus 2 kali log X pangkat 2 plus 3 kali log X pangkat 3 sama dengan 3 kali log 6 pangkat 3 plus 5 kali log 3 min log 4. Persamaan logaritma dari soal di atas ditulis menjadi log X plus log, buka kurung, X pangkat 2, tutup kurung pangkat 2, plus log, buka kurung, X pangkat 3, tutup kurung pangkat 3, sama dengan log, buka kurung, 6 pangkat 3, tutup kurung pangkat 3, plus log, 3 pangkat 5, min log, 2 pangkat 2. Jadi, sifat logaritma yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama B kali log A sama dengan log A pangkat B. Sama dengan log X plus log X pangkat 4 plus log X pangkat 9 sama dengan log 6 pangkat 9 plus log 3 pangkat 5 min log 2 pangkat 2. Jadi, sifat eksponen yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, buka kurung A pangkat B, tutup kurung pangkat C, sama dengan A pangkat BC. Sama dengan log, buka kurung X pangkat 1 kali X pangkat 4 kali X pangkat 9 tutup kurung sama dengan log buka kurung 6 pangkat 9 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 2 tutup kurung. Jadi, sifat logaritma yang kedua adalah log A plus log B sama dengan log AB. Kemudian, sifat logaritma yang ketiga adalah log A min log B sama dengan log buka kurung A per B tutup kurung. Sama dengan log buka kurung X pangkat 1 plus 4 plus 9 tutup kurung sama dengan
Lock, buka kurung, 6 pangkat 9, diurai menjadi 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 9 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 2, tutup kurung. Jadi, sifat eksponen yang kedua adalah A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B plus C. Kemudian, sifat eksponen yang ketiga adalah buka kurung AB tutup kurung pangkat C sama dengan A pangkat C B pangkat C. Sama dengan log X pangkat 14 sama dengan log buka kurung 2 pangkat 9 min 2, 3 pangkat 9 plus 5, tutup kurung. Jadi, sifat eksponen yang keempat adalah A pangkat B per A pangkat C sama dengan A pangkat B min C. Sama dengan log X pangkat 14 sama dengan log buka kurung 2 pangkat 7, 3 pangkat 14, tutup kurung. Sama dengan X pangkat 14 sama dengan 2 pangkat 7, 3 pangkat 14. Jadi, sifat logaritma yang keempat adalah log Fx sama dengan log Gx. Penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. X sama dengan 2 pangkat 7 per 14 kali 3 pangkat 14 per 14. X sama dengan 2 pangkat setengah kali 3 pangkat 1 sama dengan 3 akar 2. Ini dia jawabannya. Sifat eksponen yang kelima adalah A pangkat setengah sama dengan akar A. Jadi jawabannya adalah yang C, 3 akar 2. Oke, sekian pembahasan soal setipe ujian mandiri materi tentang logaritma untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!